Hai semua, selamat datang di Dapur Ibu Henry. Kali ini, saya akan membuat bolu menggunakan white coklat. Tekstur bolu ini sangat padat dan lembut. Rasanya juga manis, berpadu dengan gurihnya keju dan kacang almond. Nah, apa saja bahan dan bagaimana cara membuatnya? Yuk, langsung saja kita mulai. Siapkan 85 gram margarin, tambahkan 150 gram white coklat. Selanjutnya cairkan dengan cara ditim di atas air yang panas. Setelah cair, sisihkan terlebih dahulu. Siapkan 120 gram gula pasir, kemudian blender sampai halus. Siapkan wadah bersih, masukkan 3 butir telur utuh, gula pasir. Selanjutnya aduk menggunakan whisk sampai semuanya tercampur rata. Setelah tercampur rata, masukkan campuran margarin cair. Selanjutnya aduk kembali sampai merata. Selanjutnya masukkan 1/4 sendok teh vanili, 10 gram susu bubuk, dan 110 gram tepung terigu protein sedang. Kemudian aduk kembali sampai homogen. Siapkan loyang diameter 30 x 10 cm, oles tipis dengan margarin, dan beri kertas kue. Masukkan adonan yang telah tercampur rata ke dalam loyang, kemudian beri topping sesuai dengan selera. Kali ini, saya menggunakan keju parut dan almond slice. Setelah itu, panggang bolu sampai matang. Nah, ini dia, bolunya sudah matang dan siap untuk disajikan. Teksturnya padat, namun lembut. Pori-porinya rapat karena kita tidak menggunakan pengembang sama sekali. Pada saat dipanggang, aromanya sangat manis. Sesuai dengan hasilnya, rasanya memang manis. Terima kasih sudah menonton ya. Sehat selalu dan salam dari Ibu Henry.